Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mencatat sebanyak 90.205 penumpang naik dan turun selama masa arus balik dan arus mudik. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkatan Laut KSOP Kelas 1 Ambon, Ian Ashari mengatakan terjadi peningkatan sedikit dibandingkan dengan arus mudik tahun sebelumnya. Di mana di tahun 2023 sebanyak 80.504 penumpang. Lanjut dirincikannya, dari penumpang yang melakukan arus mudik dan balik 2024, terdapat 45.703 penumpang naik dan 44.502 penumpang turun. Data penumpang tersebut dikumpulkan dari tiga pelabuhan di Ambon, yaitu Pelabuhan Siwabesi, Pelabuhan Yosudarso, dan Pelabuhan Slamet Riyadi. Selain itu, KSOP mencatat ada 127 kapal yang melakukan kunjungan ke tiga pelabuhan tersebut. Sementara untuk tujuan perjalanan tertinggi dari Namlea dengan total 13.049 orang, diikuti oleh Banda dengan 8.357 orang, dan Bau-Bau dengan 4.587 orang. Ian juga mengungkapkan selama periode arus mudik hingga arus balik, tidak terjadi kendala dan semuanya berjalan dengan lancar. Diketahui, data ini dikumpulkan selama arus balik dan mudik dari 26 Maret hingga 26 April 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.